Akbar harus menunggu 2 bulan karena memang kita ngikutin banget lah kata dokter juga. Kata dokter ini begini, iyalah yang penting istri saya sehat dok, gimana pun itu mau istri saya sehat. Ya seperti yang teman-teman tahu ya gitu kabarnya. Jadi istilahnya anak kami kembali ke Yang Maha Kuasa, udah nunggu ayah ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat, itu hiburan buat kami. Ya ini kita mau ini dulu apa, mencerahkan pikiran dulu. Tadi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya, karena memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Tapi apalagi aku udah sempet ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu, karena lahirnya di tadinya mau apa terjadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dekat Lebaran. Tapi ya begitu ya, kabar terakhirnya. Yang penting nih sekarang kita mau cerahin pikiran biar nggak stres juga, kepikiran mulu kan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis, ya udah nih kita mau happy aja dulu. Jadi ikhlaskan, habis itu tapi itu normal untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga kepikiran terus tuh normal. Tapi sekarang nih coba untuk ikhlas. Kalau kecapean sih sebenarnya kita nggak ada gimana ya, cuman memang juga waktu itu kan istirahat di hotel, bed rest juga, jadi nggak ada kayak gimana, cuman ya balik lagi kan kalau kandungan gini dokter aja bilang ada orang mau gugurin kandungan sampai lompat-lompat segala macam nggak gugur juga gitu, jadi ini udah kehendak yang di atas gitu, jadi nggak bisa dilogikain lagi. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana, ya intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama di menunggu kami di akhirat, mau jadi syafaat di akhirat, ya mungkin itulah maksud Tuhan. Seperti pendaran juga tak pas di Lebaran waktu itu. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi apa ya namanya, lemes banget, sakit segala macam. Susah deh saya ceritainnya. Jadi saat ini ingin memanjakan istri dulu ya, bisa dibilang. Jadi melepaskan semua pekerjaan, ingin rileks. Melepaskan semua pekerjaan. Terus sempat terucap juga sama istri, apa kita keluar kota dulu, apa keluar kemana dulu gitu, biar nggak ini terus kan. Kalau ditanyain juga kan puyeng. Ditanyain temen aja. Jadi teringat. Iya, teringat terus. Jadi belum. Masih traumatiknya masih ada lah. Dalam 24 jam 22 jamnya kita berdua tanpa kamera. Jadi 2 jamnya mungkin update ke tim, apa yang harus dikerjain segala macam. Kan kita ada PR-PR juga. Ada PR-PR pekerjaan juga. Jadi tetap harus ada yang udah kontrak harus dikerjain, apa story apa-apa kan itu namanya kita kerjanya salah satunya di sosial media, jadi ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan kontrak sama brand-brand. Cuman alhamdulillah banyak brand yang mengerti, kami nggak bisa dulu ya di 1-2-3 hari ini. Undangan-undangan TV juga belum dulu sampai sekarang. Jadi maunya biar sampai lega dulu, istriku sehat normal dulu, kembali berkegiatan, insya Allah diganti yang lebih baik. Sabar harus menunggu 2 bulan karena memang kita ngikutin banget lah kata dokter juga. Kata dokter ini begini, iyalah yang penting istri saya sehat dok, gimana pun itu mau istri saya sehat, udah itu aja. Gak usah mikirin yang ini, mikirin itu, kadang-kadang kalau terlalu kepikiran kan sakit juga ya ke batin. Jadi mentality juga kita lagi down, lagi gampang setelahnya habis luka, jadi masih mentality kita berdua itu kayak nggak mau bahas-bahas dulu, jadi kayak ya udah
ya udah ini kita ikhlas, banyak berdoa, banyak bertasbih, berzikir gitu aja berdua. Iya, istriku adalah perempuan yang kuat, benar. Istriku perempuan yang sangat-sangat kuat. Tapi namanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti ada hari kita enggak berhenti berair terus. Berair terus, kita nangis terus itu ada. Jadi after 3 hari mungkin itu agak normal. Kan bisa kita mungkin ke ruang tengah senyum-senyum tawa, terus masuk kamar lagi mau tidur berdua pikiran entah aku yang nangis, entah dia yang nangis, lihat-lihatan nangis berdua-duanya gitu kan. Jadi ya itu normal lah menurutku manusia. Sekuat-kuatnya manusia kita juga punya hati, punya nurani yang apalagi berkaitan dengan anak yang kita ngobrol tiap hari, aku terus perutnya ngomong tiap hari, bercerita tiap hari. Udah ngasih nama ke anakku, jadi itu udah ngerasa kayak udah jadi bagian dalam hidupku lah. Semua memberikan dukungan, memberikan doa dan menguatkan kami semua dengan doa, dengan telepon, dengan malah papa mamaku ada yang manggil ustaz untuk doa bersama di sana. Malam-malam nelpon sampai aku udah tidur aja masih nelpon mau doain segala macam supaya stress healing ya. Nggak pikir-pikir terus. Bunda Cantik gimana? Bunda sama Pipi? Iya. Bunda sama Pipi juga luar biasa. Support dan doanya luar biasa banget. Yang terpenting kan kekuatan dari orang-orang terdekat. Orang tua ya. Tadi juga Loli belum mau ngomong sama teman-teman walaupun udah rame di sini, belum bisa ngomong sekarang. Mungkin nanti, tadi bilang apa malam, apa besok. Sebenarnya tanda-tandanya kan kita udah banyak lah ngelihat tanda-tanda, tapi kan kita nggak mau berprasangka buruk dulu gitu loh. Ini bakal kayak gini, bakal gini. Tanda-tandanya tuh udah banyak mengarah-mengarah ke dia harus berpulang gitu. Tapi aku tetap optimis. Jadi sampai kita ngelihat ke dokter sampai 100% hasilnya negatif atau gimana baru kita mau ngobrol, mau ngomong gitu. Jadi kemarin lah kita baru mau ngomong. Udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya? Memang hidup banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan boleh, memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita gak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu. Kenapa kamu masih ganggu-ganggu hidup orang gitu. Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi gak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu. Tuntutan netizen. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin nih, alhamdulillah positif, jadi tanggal segini, jadi nggak ada fitnah yang terus menyusuk. Hamil luar nikah itu kan berat loh, dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku pribadi sama dia berat banget, apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada itu tanggung jawabnya, maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Jadi itu sakit banget, tapi setelah diumumin sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi, ya jangan masih ngomongin juga gitu loh, jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini, apanya di inilah, di itu, aduh udahlah gitu loh. Jadi give some space gitu, give some space, give memanusiakan manusia lah gitu. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin terus. Iya, masih diomong-omongin karena ini, karena gue.
kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Padahal kan kita masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang santun, di luar tuh kayak gitu, saling menolong, peduli sama orang, peduli sama Palestina, peduli sama humanity di mana-mana. Tapi ini bukan rakyat Indonesia yang kayak gitu. Jadi menurutku mohon tenggang rasanya, mohon sekarang mungkin udah nantilah lanjutin lagi, sekarang biarin dulu lah, tenang dulu, kalem dulu gitu loh. Jadi mohon berikan doa aja gitu, gak usah banyak gimana-gimana gitu.